mahasiswi Farmasi Semester 7 dari STIKES Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Pancasila yang mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga dapat dalam bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.